Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Finlex. Kali gue bakalan bermain Minecraft. Enggak dulu. Kali gue bakalan bagi-bagi tutorial lagi, teman-teman. Yes, ya. Yeah. Oke, okay, kali gue bakal bagi tutorial bagaimana cara mabar di Minecraft Bedrock. Ya, yeah, Bedrock Edition gue sih kayaknya. Ya sih, kayaknya. Bedrock Edition bukannya namanya. Kalau di HP. Kayaknya iya deh. Gue kurang tahu juga. Pokoknya cara mabar di HP ya, teman-teman. Cara mabar Minecraft di HP bareng teman-teman kalian. Oke. Okay. Jadi gue bakal kasih tahu caranya mudah banget dan simpel ya teman-teman. Pertama yang kita butuhkan adalah ini dia, Omelette Arcade ya teman-teman. Nah, yang kita butuhkan adalah Omelette Arcade. Kalian bisa download link di deskripsi, gue taruh di Play Store juga ada nih, di Play Store. Kalian bisa tinggal cari aja Omelette Arcade. Nah, kalau misalnya kalian udah download, setelah kalian download itu nanti kalian bakalan masuk ke Omelette Arcade-nya dulu, terus kalian bakalan disuruh bikin akun ya teman-teman. Nanti kalian bikin akun, dan kalau udah kalian bikin akun nih kayak gini, kayak gua udah bikin akun. Nah, nanti kalian cari dulu teman kalian nih. Kalian teman kalian juga harus punya Omelette Arcade-nya juga, teman-teman ya. Jadi, cari teman kalian namanya apa kan? Misalnya teman gua nih, Sirian namanya Anjim7 ya kan. Gua udah follow, terus Siriannya ini atau teman lu ini harus follow akun lu juga, coy, biar bisa mabar. Nah, langsung aja teman-teman ya. Syarat pertamanya itu Minecraft kalian tuh harus sama ya teman-teman versinya, yaitu kalau gua kan versi 1.16.40. Nah, Sirian ini atau teman lu ini harus versi yang sama dengan Minecraftnya lu, coy, gitu. Nah, terus nih kalian pencet tanda di bawah yang tengah ini nih, yang tanda plus. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini, coy. Ini abain aja belakangnya, nggak tahu itu itunya live stream kayak gitu namanya. Nah, terus kalian pencet permainan ya teman-teman yang kanan. Nah, nanti bakalan ada Minecraft, teman-teman. Yaps, Minecraft. Terus kalian pencet. Hup, ya, Minecraft. Ya, tunggu sebentar. Gue masuk Minecraft-nya dulu, teman-teman. Gue skip dulu. Oh ya, nanti bakalan ada bulat-bulat kayak gini nih, teman-teman. Di pojok kiri kalian tuh atau di manapun di layar HP kalian bakalan muncul kayak gini, coy. Itu tuh buat perantaranya kita gitu lah kan. Buat perantara kita nggak itu, bos. perantara buat... Oke teman-teman, di sini gue udah dalam Minecraftnya ya teman-teman. Tadi tuh gue pengen jelasin apa, sorry tadi ada yang manggil gue, gue aduh sorry. Jadi tuh bulat-bulatannya ini tuh buat kita ke omeletnya gitu ya teman-teman, kayak semacam layar bawah cuman pers kayak gini lah, kayak gitulah. Nah, kalau kalian ini mau main sama teman kalian, cara keduanya itu gak kalian yang bikin worldnya, misalkan kalian bikin worldnya nih ya buat Minecraftnya. Kalian tuh harus tersambung wifi, coy. Ya, cuman kalian aja, teman kalian gak usah. Terus ini kalian pencet bulat-bulatnya. Nah, nanti bakalan tunggu sebentar. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini, coy. Nah, kalau kalian mau bikin dunia kalian biar teman kalian yang masuk ke dunia kalian tuh, pencet yang ini, coy. Nah, host dunia Anda sendiri aktifkan. Dan tunggu sebentar, gua agak nge-lag lagi. Nah, tuh. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini, coy. Tuh, ada peraturan tuh. Pastikan Anda terhubung ke wifi. Buat atau mulai dunia, pastikan permainan multiplayer dinyalakan di pengaturan dunia Anda. Nah, kayak gitu. Kalian pasti tidak mengerti. Dan, oke. Okay. Sabar. Nah, udah. Di sini juga banyak tuh, coy. Apa? Server-server atau dunia-dunia tuh. Banyak banget kalian bisa masuk. Jadinya enak kalau misalnya kalian mau main sama orang gitu kan, bisa aja masuk ke server orang tapi jangan rusuh, coy. Oke, okay, terus kita pencet main, terus kita, oh ya tunggu sebentar, aduh ada WA lagi dong. Ada notifikasi, coy. Gua harus tersambung ke wifi-nya dulu ya teman-teman. Tunggu, gua sambungin ke wifi gua dulu. Sambung ke wifi ya teman-teman, ini pakai HP satu lagi buat tersambung ke wifi-nya. Nah, sekarang kita pencet main, kita bikin dunia baru. Terserah dunia apa yang lama atau server atau map kalian, kalian bisa buat mabar teman-teman kalian ya kan. Terus kita buat aja teman-teman langsung. Pastikan kalian tersambung ke wifi ya teman-teman, jangan lupa. Pastikan kalian tersambung ke wifi, kalau nggak bakalan gagal, oke. Okay? Oh ya, terus kalau misalnya kalian teman kalian mau masuk nih, terus nah, oh ya nih kayak gini lo teman-teman. Nanti gue jelasin. Ini dulu nih misalnya ada bacaan kayak gini, kalian pencet hanya gamer yang
saya ikuti yang bisa bergabung ya teman-teman. Jadi teman kalian doang yang bisa masuk, jadi orang lain gak bisa ganggu ya teman-teman. Takutnya teman ada orang lain masuk ke map kalian, nanti dia ngerusuh lagi ya kan, kan tidak bagus. Jadi harusnya teman kalian saja yang ikut. Di bawah ada apa tuh? Nah, di sini gue udah dalam wordnya teman-teman. Nanti gue bakalan WA Rian dulu untuk masuk ke wordnya. Jadi tunggu sebentar, oke? Nah, halo teman-teman kesekalian. Ada dong. Nah, di sini teman-teman gue udah berhasil masuk. Rian udah berhasil masuk, yay! Ini skin aslinya dia tuh Minato coy. Diem. Nah, di sini tuh udah berhasil ya teman-teman. Work ya teman-teman. Caranya udah udah berhasil, yay! Yayan, yay! Yay! Oke teman-teman. Di belakang ada ituan. Ada Nether Fortress. kalau tadi gue pengen jelasin yang awal ya, gue lupa. Jadi tuh kalau kalian misalnya teman kalian enggak bisa masuk nih atau bilang ada terhubung ke WiFi teman kalian tuh. Nah, sebelumnya teman kalian tuh harus ngechat kalian di omelet ini dulu coy, kayak gini nih. Kayak ginian. Kayak gini, gue misalnya ngechat Rian dari sini nih, pencet yang kedua ini, yang atas kedua, Rian gue mati. Nah, kan gue pengen mainnya sama Rian. Nah, gue harus chat Rian dulu nih, anjim 7. Kalian chat teman kalian nih, kalian ngechat apa aja gitu. Nah, teman kalian juga harus bales. Bales Rian, let's go. Bales Rian, bales dulu oncom. Ini gue sambil teleponan nih sama Rian coy, jadi oke lah. Nah, konsol aja anda ya, mau coba toxic kan ya, kebakar. Nah, kalian harus chatan kayak gitu dulu coy, nanti kalian relog, terus kalian coba cara kayak yang awal tadi, dan boom, insya Allah kalau bisa, ya bisa, kalau tidak bisa, saya tidak tahu. Emang gitu coy, setahu gue caranya emang kayak gitu, kalau kalian gak bisa masuk ya. Oke teman-teman. Closingnya, woi bocah bakar-bakar woi, parah kebakaran hutan. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk episode gue kali ini. Dan terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Dadah. Aduh gue nge-lag gara-gara bakar-bakar. Dadah.